Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal terbongkar semua. Anak tiri buka mulut, Listawati tak lari dan jawab. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokoci channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ini, nama pelakon wanita Malaysia iaitu Listawati telah menjadi perbualan hangat buat para warganet. Apa yang Cik Kia tahu, pelbagai kata tanya yang timbul dari pihak berkaitan isu Listawati ni. Apa yang berlaku di dalam rumah tangga Listawati sebenarnya? Ha, korang jom sama-sama Cik Kiha kita rungkaikannya. Listawati merupakan isteri kepada aktor Fauzi Nawawi yang mempunyai anak-anak bersama bekas isterinya. Sering dilihat anak-anak tiri amat rapat dengan Listawati dan ternyata ianya benar sama sekali. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari sinetron Malaya.com menyatakan ramai yang menyukai hubungan Listawati dengan anak-anak tirinya dan layanan yang diberikan oleh pelakon cantik ini dipuji ramai. Saya bersyukur kerana anak-anak hasil perkahwinan terdahulu suami Fauzi Nawawi dapat menerima kehadiran saya. Ketika mula-mula berkahwin dahulu, mereka masih kecil. Saya banyak mendekati mereka menggunakan pendekatan kasih sayang dan sikap prihatin. Saya akan menasihati mereka jika mereka membuat kesilapan. Alhamdulillah, semakin lama hubungan kami semakin baik. Keempat-empat anak tiri saya iaitu Fatihah 21 tahun, Faris 20 tahun, Farisha 18 tahun dan Fikri 15 tahun. Akan tinggal dengan saya setiap kali musim cuti sekolah atau setiap kali mereka berada di Kuala Lumpur. Dalam mendidik anak-anak, saya tetap tegas sama ada dengan anak kandung mahupun anak tiri, katanya. Apa yang Cik Kiha tahu, Liz juga dikatakan tidak pernah meminggirkan anak-anaknya, anak-anak tirinya jika hendak pergi bercuti. Liz dan Fauzi akan membawa semua anak-anak bersama. Saya selalu memberitahu mereka, saya marah atau tegur kerana sayang, bukan kerana benci. Saya lakukan semua ini dengan tujuan nak didik mereka. Saya juga mama mereka. Selain ibu kandung mereka, saya dah anggap seperti anak. Jadi, takkan saya tak boleh tegur atau marah anak sendiri? Biasanya, saya akan terangkan apa sebabnya saya marah, ujarnya. Apa yang Cik Kiha pasti, salah seorang anak tirinya ialah Farisha yang cemerlang dalam peperiksaan SPM baru-baru ni. Farisha memberitahu dia dan Listawati memang amat rapat. Ketika Baba kahwin dengan Mama dulu, saya berumur 6 tahun. Mama pandai ambil hati kami. Tapi sebelum itu, Papa dah kenalkan Mama kepada saya, 4 beradik. Bila mereka berkahwin, tak ada masalah kerana kami dah rapat dengan Mama. Semoga perkongsian Cik Kiha kali ini dapat menjawab semua persoalan tadi ya. Jumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.